korban di masjid Niam Muslim hampir dekat 20 lebih tahun lah. Setiap tahun pun lebih kurang 3 ekor, 4 ekor. Kenapa abang selalu buat ni tahun dah 20 tahun tu? Lama tu? Saya nak buat amal jariah. Memang kambingnya tu sebenarnya ada lembu ke apa? Kebanyakan kambing. Tapi tahun ni kambing pun ada, lembu pun ada. Yang daging-daging korban yang abang dapat untuk nak buat apa? Daging-daging korban yang saya dapat tu, saya ambil segenggam untuk saya dan yang lain semua saya akhirkan kepada fakir miskin. Ambil sikit je, ambil secepuk tangan je. Anak dua orang. Nanti nak cakap dengan anak nanti bila dah. Ya, saya dah beritahu kat mereka dah, pesan dah. InsyaAllah kalau mereka, saya dah tak ada nanti, insyaAllah mereka akan mewarisi lah benda ni. Mana bersih kan? Jangan bersih kan? Bukan kerja. Masjid kami tahun ni membuat apa korban 159 ekor. Jadi apa 159 jemaah yang menyertai ibadah korban tahun ni, dan apa kami akan buat apa ibadah korban lembu pula pada hari Rabu. Hari Rabu. Seko pada hari Rabu ni. Program ni dijayakan oleh semua ahli kariah lah. Kita ada satu kumpulan untuk menjayakan ibadah tahun ni, ibadah korban tahun ni. Boleh tahu berapa agak-agaknya daripada 159 ekor ni, berapa dapat agihkan? Sekurang-kurangnya dalam kita bagi seorang 850 gram. Kita buat kupon 1000 kupon. Jadi 8500 kilo lah. Ini kita masak ni kita bagi untuk orang apa volunteer-volunteer yang buat kerja ni. Jadi makanan untuk tengah hari lah. Nasi biryani dengan kambing. Petugas tahun ni 110 orang. Orang luar dengan apa kariah. Jadi adakah yang paling banyak kambing ataupun sebenarnya yang banyak apa? Banyak ahli kariah lah. Maksudnya kambing yang dikorbankan? Tahun ni paling banyak ke? Tidak. Tahun ni kita selalu pun dalam tahun 150 hingga 170. Saya pengurusi saya pengurusi dah 8 tahun dah. Sebelum ni ke ibadah korban ni bermula daripada tahun 87. Dia buat macam nilah. Setiap tahun. Masa COVID ada tak? Masa COVID kita ada buat. Kita buat apa dalam 40 ekor 3 hari.